menyebutkan sesuatu dan menyandarkan ataupun menyebarkan sesuatu dengan sekadar mendengar. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang tadi dianggap sebagai penipu kalau semua yang dia dengar dia sampaikan. Saya dengar sikit saja terus cerita ke orang. Saya dengar saja terus apa ni disebarkan dan disebutkan tanpa dipastikan terlebih dahulu adakah perkara tadi betul ataupun tidak. Nah, dipastikan sama ada berita yang disampaikan, cerita yang disebutkan tadi, adakah ianya benar ataupun tidak benar. Ini qil wa qal. Qil wa qal juga boleh jadi dengan sebab kerana terlalu banyaknya perdebatan. Kata ini, kata ini, kata itu. Macam tu. Jadi, ini dibenci oleh Nabi SAW. Yang kedua, idha'atul mal. Iaitu membazirkan harta. Yang ketiga, kasratus su'al. Yang ketiga, membanyakkan soal. Yang ini, takalluf fi su'al. Tanya perkara benda yang tidak berhajat dan tidak memerlukan perkara tadi untuk ditanya. Ini ada seorang alim, al-imam Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala, ada kan satu risalah yang sangat bermanfaat untuk para penuntut ilmu baca dan teliti, iaitu kitabnya Manhajus Salaf fi Su'ali 'anil Ilm, manhaj para ulama salaf dalam bertanya berkenaan dengan ilmu. Ada kitab tu, ada risalah yang penting macam mana adab para ulama salaf dalam bertanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam pertanyaan mereka kepada Nabi SAW. Nah, dan di situ disebut ada adabnya, cara nak bertanya soalan dan seumpama. Syekh Abu Huda Ya'qubi rahimahu afidahullah, Syekhuna, guru kami Maulana Syekh Abu Huda Ya'qubi, juga ada buat satu khutbah. Nah, tajuk khutbahnya Adabus Su'al, adab-adab bertanya. Itu saja. Buat khutbah Jumaat. Nah, cara bertanya, adab bertanya. Syekh Abu Huda dulu ada keluar dalam Nasimus Syam. Nah, ada satu mauqi', satu laman web ni yang di bawah seliaan orang-orang Syria yang kumpulkan para ulama Syria, pengajian-pengajian daripada Syria dan juga alim-alim ulama yang khutbah dan sebagainya, mereka susun balik, tulis balik khutbah tersebut dan dimasukkan dalam mauqi' tadi, dalam web tersebut. Nama web tu Nasimus Syam. Jadi apa ni, saya selalu tengok web tu. Dalam tu ada apa ni, petikan-petikan ataupun PDF yang sebutkan tentang khutbah Maulana Syekh Abu Huda Ya'qubi hafizahullahu taala. Tajuk khutbah dia bagus-bagus. Dia nampak benda kecil je tapi bila dibaca benda tadi penting. Ada bussual, ada buttariq, adab kita di jalan. Bukan adab tariq ila Allah ni. Adab di jalan ni. Siapa nak bagi salam kat siapa? Kalau naik kereta besar dengan apa ni, kereta kecil, nak bagi kereta, nak bagi jalan siapa dulu? Kalau orang naik geret, basikal, naik motor, kita naik kereta, kita nak dahulukan siapa untuk diberikan jalan dan seumpamanya. Ha? Jadi, diajarkan adab tadi sesuai dengan apa yang kita hidup pada waktu sekarang. Dengan wakil yang ada sekarang. Kemudian adabu al-jawwal, adab telefon pun ada juga. Adab nak telefon, nak cakap dalam telefon, macam mana adab dia? Kalau kita telefon orang macam mana? Kalau telefon para ulama macam mana? Semua disebutkan oleh beliau dalam risalah tersebut, dalam apa ni, khutbah Jumaat beliau. Jadi soalan, kasratus soal, membanyakkan soal tanpa faedah, ini tidak memberikan kebaikan. Malah ia akan membawa kepada keburukan dan juga membawa kepada orang panggil apa, berlebih-lebihan. Islam tidak menghalang untuk bertanya, tapi pertanyaan tadi mestilah yang digunakan pada jalan Allah Ta'ala, dan tujuan soalan tadi adalah untuk mengeluarkan seorang daripada kejahilan dan juga untuk memberikan kepada seorang tersebut panduan baginya untuk beramal. Ada satu kitab, kitab saya ada di sana, di rumah sana, dalam maktab. Kitab tentang soal jawab yang ditanyakan kepada Siri Abdul Ghani Nabulsi radhiyallahu ta'ala anhu, dan dijawab oleh beliau ada 161 soalan. Soalan pelik-pelik. Soalan yang pelik-pelik.
dalam tu. Tapi dijawab oleh beliau dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan hujah yang Masya Allah Tabarakallah. Itu ditanya oleh seorang alim kepada beliau, dan alim tadi tak sempat hantar surat tadi kepada beliau, meninggal. Jadi bila Sidi Abdul Ghani Nabulsi sampai di tempat si alim tersebut, dikeluarkan balik surat tadi oleh anaknya. Itu apa ni, helaian kertas yang ada soalan-soalan yang telah ditulis oleh ayahnya alim tersebut untuk menghantar kepada Sidi Abdul Ghani Nabulsi. Jadi Sidi Abdul Ghani Nabulsi meraihkan apa ni soalan tersebut walaupun yang bertanya telah wafat, lalu beliau jawab soalan tadi dan dikeluarkan kitab. Kemudian ada satu lagi kitab dikarang oleh Syekh Syarif Hatim Auni. Ada satu kitab bagus. Di belakang tu ada islah saya lah. Namanya Limaza. Tajuk dia kenapa. Dan tu jawab kenapa macam ni. Kalau orang tanya kenapa, kenapa, semua dia jawab dalam tu. Nah. Soalan-soalan yang panggil apa? Pelik-pelik, yang rare-rare kan, yang selalu orang nak tanya tu, dijawab oleh beliau dengan jawapan yang tuntas. Tamam. Ada satu kitab lagi dalam tajuk dia apa dia? Saya ingat seorang ulama India tulis. Jawab soalan juga, benda-benda yang orang selalu duduk apa ni persoalkan, dijawab oleh beliau juga dengan faedah yang luar biasa. Juga Al-Imam Ibn Iman Al-Aqfahsi radhiyallahu ta'ala anhu juga ada jawab, ada buat buku soal jawab soalan-soalan yang pelik-pelik macam tu. Dijawab oleh beliau juga dengan jawapan yang luar biasa. Masing-masing ada faedahnya. Jadi kena baca dan kena belilah. Tapi banyak semua kitab-kitab tu kitab Arab lah. Kitab bahasa Arab. Baik. Ada seorang apa ni alim daripada orang putih, Jonathan C. Brown. Jonathan C. Brown, ya. Yeah. Dia alim hadis. Ulama Melayu, Islam kita lah. Tapi nama dia masih tak, nama dia bahasa Inggeris, masih lagi orang putih. Dia memang orang putih pun. Nama dia Jonathan C. Brown, kalau tak silap ke W. Brown, C. Brown. Jonathan C. Brown. Ini mengajar di Oxford atau di Cambridge kalau tak silap saya lah. Ke di Wales University. Dan dia alim dalam hadis. Dia mengaji di Azhar dulu kalau tak silap. Dia belajar di Azhar. Dan kemudian dia ada kitab tulis tajuknya Misquoting Muhammad. Silap dalam quote. Misquoting Muhammad maksudnya kesilapan dalam memahami Nabi Muhammad SAW. Memahami Islam. Dia tulis sebuah kitab yang menjawab segala persoalan yang selalu berlegar dalam pemikiran orang-orang barat. Contohnya Nabi kahwin dengan Sayyidina Aisyah umur kecil. Macam mana adakah ini dikira sebagai satu penindasan kepada anak-anak kecil dan sebagainya. Maka dijawab oleh beliau dengan jawapan yang tuntas. Bagus kitab tu. Saya pun ada kitab tu. Baca tak habis. Orang putih. Dia kena lambat sikit lah. Ya. Kita ni baca boleh, balah tak boleh. Ya. Kalau orang tanya, yang tahu yes and no. Itu ya. Kena orang panggil apa? Berusaha untuk kita baca kitab-kitab yang pelbagai. Nah, dalam pelbagai genre dengan pelbagai tulisan bahasa. Kalau boleh, maka tu orang panggil apa? Kebaikan sebenarnya. Sebab kitab-kitab bahasa Inggeris banyak juga yang berfaedah. Atau ditulis oleh bukan Islam sekalipun. Faedah banyak. Jadi kena ni lah, kena baca. Kita takut nak baca apa semua ni. Kerana bahasa Inggeris kita lemah apa semua sekali. Lemah lah memang, tak tahu mana pun. Cuma muat dapat band 3 ya. Ya, band ada 6, kita dapat setengah. Khairul umur awsatuha. Kena belajar juga. Kena berusaha untuk cuba faham dengan tulisan-tulisan tersebut. Dan kalau kata kami, kalau kata guru-guru kami, kalau baca kitab Arab ni, dia kata apa? Baca dulu, jangan tengok kamus sangat. Baca dulu. Jangan duk baca, tengok kamus. Baca, tengok kamus. Jadi kita akan duk harap dengan kamus. Tak baca dulu, cuba buat faham. Agak-agak betul tak kefahaman tu. Kemudian baru rujuk. Tengok berapa peratus kita punya betul dengan apa yang kita telah baca tersebut. Baru tengok. Ataupun tanya kepada yang tahu. Macam tu cara untuk baca. Kalau tidak, kita akan sentiasa bergantung. Dan kamus penting. Khusus baca kitab Arab, kamus penting. Tapi kamus yang macam mana saya masukkan bukan kamus bahasa Arab, bahasa Melayu tu. Ini kamus bahasa Arab, bahasa Arab. Yang untuk bahasa. Lepas tu kalau para ulama tulis kitab kamus dalam bilik ni. Ini dalam bilik sebelah ni, dalam ni. Ada
ada lagi 6 6 ke 7 rak ni, rak putih ni ada 6 lagi rak dalam ni, pun maktabah juga dalam. Saya dulu tidur dalam ni lah, tidur celah-celah kitab selama 10 tahun. Nah, tidur celah-celah kitab lah. Ni satu-satunya bilik-bilik saya dalam rumah ni, dengan anak, dengan isteri, dengan rumah semua tidur ni lah bilik ni. Baik, alhamdulillah lah ni, masih lagi badan nipih boleh masuk celah-celah tu. Jadi dalam ni ada kitab Tajul Arus. Nah, Tajul Arus, pergi ambil tak Tajul Arus? Nah, dulu dia pun tak boleh masuk bilik mana, dia masuk ni haram. Dan ni dia boleh masuk. Tajul Arus tahu kan, tahu kan? Dah sana. Ah, oh, buka lampu. Kitab Tajul Arus, kalangan Al-Imam Murtada Zabidi radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab ni yang kata Syekh Ali Jumaah silap beli. Waktu mula-mula dia beli kitab, waktu tu umur dia dalam 14 tahun kalau tak silap saya, dia dengar kitab Tajul Arus, dia turun bawah nak pergi beli kitab Tajul Arus. Ha, dia tengok kitab dia tebal, harga dia $50 waktu tu. Dan ni Tajul Arus. Tajul Arus min Jawahiril Qamus, kalangan Al-Imam Murtada Az-Zabidi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kitab Qamus, no? Karangan Al-Imam Majduddin Ash-Shirazi. Ini kitab dia, Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Ini kitab ni nama dia panjang lagi sebenarnya, tapi ni pengarang tulis sikit. Dalam ni mungkin ada kitab ni nama panjang. Ha, ni kitab dia. Ni satu jilid, dia ada 10 jilid kitab ni. Ni Qamus. Ha, Qamus. Ada 10 jilid. Ni 10 jilid kitab ni. Tebal ni semua. Ha. Syekh Ali Jumaah kata dia silap beli kitab ni. Ni antara cetakan terbaik. Cetakan terbaik bagi kitab ni. Ni Syekh Ali, Syekh Ahmad turun cari kat saya. Alhamdulillah dapat. Daripada Beirut. Ha. Maktabah Al-Hayah. Jadi bila Syekh Ali turun kata beli, ayah dia tanya, berapa ringgit kitab tu? Kata $50. Zaman tu $50 boleh bayar apa ni, sewa rumah setahun. Sewa rumah setahun di Mesir kalau $50, maksudnya mahal lah ya. Jadi dia beli kitab ni, beli, ayah dia kata tak apa beli. Akhirnya ayah dia kata jangan beli kitab saja, makan sama. Bila nak makan, kalau duit $50 bagi, akhirnya orang kaya bagi, kamu asyik beli kitab saja, bila nak makan. Nah, kata dia tak apa, beli juga kitab lah sekali. Akhirnya ayah dia tambah duit, ya, tambah lagi $50 kalau tak silap saya lah. Jadi $100 sebulan dia dapat duit kewangan daripada ayah dia untuk $50 tu, untuk kalau dia nak. Dia memang orang kaya pun, pada kecil ayah dia orang kaya. Kemudian $50 lagi beli kitab. Dan akhirnya kata dia $100 tu semua beli kitab, lagi sekan lagi beli kitab. Dan waktu dia beli kitab ni, dia kata dia tersilap. Dia ingatkan kitab ni kitab, kitab tasawuf. Sebab dia duk cari kitab Tajul Arus karangan Imam Ibnu Athaillah, tapi dia dengar Tajul Arus ya. Tajul Arus kita tengok ada di atas. Kita Tajul Arus. Beli-beli tengok ni besar sangat pula dah. Balik-balik baca-baca rupanya lah kita Qamus. Kita Lughah. Nah, dan inilah mula berubahnya corak fikiran beliau setelah baca kitab ni. Nah. Nah, dan bila baca kitab ni dia berubah cara fikirnya dan dia habiskan kitab ni 10 jilid. Nah. Bukan beli saja lah. Kita beli saja. Yeah. Tak dulu bila nak baca, bila nak guna. Bila tak guna, pakai duit tu lah. Dia masuk-masuk. Nah, tak boleh. Syekh kata baca habis. Tak. Ada Qamus kena ada. Tapi, apa ni, bila kita nak berlatih baca ni, dia ada cara dia. Baca dulu. Try tengok, teka. Betul ke tidak ni, apa yang saya baca ni. Nah, kemudian baru, baru tengok dan tanya kepada yang sepatutnya. InsyaAllah, kita akan boleh jadi membaca yang baik. InsyaAllah. Qauluhu. ويروى أن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما من أفاضل الصحابة كان أحدهم إذا سئل عن مسألة يقول. مسألة sampai tulis kitab, no? Tulis kitab pasal cara nak baca kitab. كيف تقرأ كتابا؟ How to read a book. Ada seorang, maksudnya apa ni, Charles Van Deren dengan Mortimer J. Adler
tak ada sini, ada di atas juga. Nah, how to read a book, tulis buku macam mana nak baca buku, ada. Para ulama kita zaman dulu pun Islam ada tulis kitab macam tu. Nah, tajuk saya lupa tajuk dia, tapi Imam Sambati Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ada tulis cara nak baca kitab. Ha, ada kitabnya. Saya dulu tak sini. Banyak jumpa balik dah. Ada di atas. Kitab tu. Itu cara nak baca kitab. Cara nak baca kitab pun ada. Ada seorang apa ni Arab ada tulis juga kitab. Kaifa takunu qari'an najihan? Bagaimana kamu menjadi seorang pembaca yang berjaya? Lepas tu ditulis kitab kedua. Kaifa takunu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qari katiban najihan, penulis yang berjaya pula. Ada dua kitab. Terus yang ketiga pula dia tulis. Semua tiga-tiga saya beli. Kaifa takunu nasiran najihan? Macam mana nak jadi pencetak yang berjaya? Dia tukang cetak. Jadi dia pembaca, penulis dan tukang cetak sendiri. Ha, dia ada sifat-sifat, ada adab-adab dia. Ada tulis kitab ada tiga silsilah kitab. Nah. Ha, tu sampai macam tu sekali untuk baca saja. Jadi kena baca. Kena membaca. Sebab dalam Islam mula-mula turun Iqra. Nah, tapi nak baca macam mana? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ha, kena ada i'anah dengan, kena ada minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaedah baca dia, dia ada ajak cara baca dia. Lepas tu dalam Islam ni kita ada mengaji kita nahwu. Nah, dalam tradisi kita ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada mantik. Nah. Dan sebagainya untuk apa? Untuk menggabungkan cara baca tersebut. Jadi kita kata dah ada ilmu yang cukup untuk baca, bacalah kita apa pun. Kita akan tahu tulisan tadi betul ke tak betul. Nah, kita akan tahu. Tapi kalau tak mengaji yang tu, maka kita akan jadi masih tahayyur. Bacaan kita masih bacaan yang orang panggil macam tong sampah. Ambil saja semua benda. Kumpul dalam tong sampah. Habis tak tahu hak ni yang basi ke, yang ni yang elok ke, yang apa semua. Dia macam tu. Tapi kalau bacaan tadi bacaan yang bijak dan orang tadi orang yang kuasai ada ilmunya. Nah, dia tahu susunan tadi antara subjek dengan predikat, nah, antara mauduk dengan mahmul tadi sesuai kena qadiyah tadi, qadiyah yang salimah ataupun yang tidak salimah, yang sejahtera elok ataupun tidak, maka waktu tersebut dia akan mampu baca apa saja kitab. Boleh baca apa saja kitab dan dia tidak akan terpengaruh dengan perkara tersebut. Ha? Dengan perkara-perkara yang pelik-pelik. Hatta kalau etis tulis sekalipun dia boleh baca. Orientalis tulis pun dia tak akan terpengaruh dengan tulisan tadi. Malah dia boleh rak pula tulisan tu. Dia boleh tolak pula tulisan tu kalau kata dia ingin menjawab balik tulisan tersebut. Ha, ini panggil bacaan yang ketiga. Dia panggil bacaan kritis. Bacaan peringkat ketiga. Tapi ada satu yang masalah orang putih dia tak ada, barat tidak ada apa dia? Al-qira'ah bil isnad. Bacaan dengan sanad. Ha, ini tak ada. Bacaan dengan sanad. Tu satu lagi dipanggil bacaan dengan ambil daripada para guru. Tu sanad dah tu. Sanad dirayah dipanggil. Dia orang dia boleh baca kitab tapi dia tidak ada dirayah. Jadi dia tak ambil kefahaman daripada guru. Kerana dia duk ingat dia boleh nahwu sarah. Dia boleh baca. Tak, ada satu lagi yang peringkat keempat. Yang ini lagi tinggi. Apa dia? Qira'ah dengan as-sanad. Dengan sanad dan mengambilnya daripada guru dengan sanad dirayah dengan pengajian. Ha, tamam. Baik. Contoh saya bagi. Contoh kalau qiraah dengan sanad ni. Masalah berkaitan dengan ni bawah tengkuk perempuan. Ni, dikira aurat ataupun tidak bawah tengkuk perempuan ni. Ha. Dibincang dan saya pernah tanya kepada sahabat saya Ustaz Ahmad daripada Brunei. Dalam kelas kami di rumah Kedah di Hayu Asyir, di Hayu Sabiq di Mesir. Dalam kelas apa ni bacaan Fathul Qarib. Beliau tanya dekat Syekh Ahmad Mamduh. Kata, "Syekh, apa hukum ni wanita menutupi bahagian bawah tengkuk dia ni? Ni ada dagu ni. Ni adakah termasuk di bahagian wajah ke atau termasuk bahagian tengkuk yang wajib ditutup?" Kalau dia masuk bahagian tengkuk, maka wajib tutup. Kalau dia masuk bahagian wajah, maka maksud dia dimaafkan. Ha, macam mana tu? Maka Syekh Ahmad kata, aku pun pernah tanya soalan tu kepada Syekh Ali Jumaah. Hang tanya tu aku tanya kat Syekh Ali Jumaah. Dan bila aku tanya kat Syekh Ali soalan tersebut, Syekh Ali pernah kata pula, aku pun pernah tanya soalan tu kepada Syekh Husaini Syekh. Nah, ataupun Syekh Alam Darah, Syekh Abdul Jalil Qaranshawi rahimahullahu ta'ala. Ini Syafi'i Sarir di Mesir dulu. Guru kepada Syekh Ali Jumaah. Jadi soalan tu soalan musalsal. Soalan tu bersambung. Anak murid tanya kat Tok Guru. Tok Guru pun pernah tanya kat Tok Guru dia. Tok Guru pun pernah tanya kat Tok Guru dia dulu.
Ini sambung soalan dia. Kejawapan daripada Syekh Ahmad kata apa? Syekh Ahmad kata yang ni tu sanad soalan tadi dan kemudian jawapan dia dengan sanad juga. Apa dia? Kata beliau, di bawah ni kalau mengikut yang disebut oleh Maulana Syekh Abdul Jalil Qaranshawi, kalau ketika solat maka sebaiknya ditutup kerana dibimbangi kalau ditarik kain tadi akan nampak tengkuk dan akan membatalkan solat. Di luar solat, kata dia, diringankan kepada wanita, jangan diberatkan kepada mereka untuk menutup sampai ke hujung ni. Kalau mereka pakai di bawah ni pun tidaklah menyebabkan mereka menjadi ahli maksiat dan tu dimaafkan, tidak ada masalah, kata dia. Nah, jangan menyusahkan, kata Syekh Abdul Jalil Qaranshawi rahimahullahu ta'ala, syaiqu masyaikhina, guru kepada guru-guru kami di Al-Azhar Al-Sharif yang digelar Syafi'in Saghir. Nampak? Itu jawapan. Lepas tu baju lelaki, orang lelaki, orang lelaki kalau dalam kitab fiqah disebut apa dia? Sebut seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali yang boleh zahir. Apa dia? Tengkok ni, rambut, muka, tangan. Yang ni yang wajib ditutup sebenarnya. Hatta kalau lelaki wajib ni tutup ni. Kalau pakai baju tangan pendek macam mana? Dia tanya kat Syekh Ahmad. Syekh Ahmad kata, yang tu pun jangan diberatkan. Yang penting jangan buka baju je depan orang perempuan. Ini masalah kadang orang tak arti hukum ni. Dia ingat aurat dia antara pusat dengan lutut saja. Aurat pusat dengan lutut. Bila dia baca kitab, dia kata aurat lelaki pusat lutut, dia terlupa nak baca. Dalam kitab juga. Aurat lelaki di depan wanita ajnabiyah adalah seluruh tubuhnya, bukan pusat lutut, seluruh tubuhnya. Jadi tak boleh orang lelaki duduk keluar rumah tak pakai baju di taman, duduk kat taman dengan orang ramai, keluar rumah tak pakai baju, tunjuk pusat kat bawah, tak ulat kerusi, bulan tak puasa, minum kopi tapi duduk tunjuk perut besar, kata six pack kan, satu pack pun tak kan, duduk kat depan terbongkang depan macam tu, pakai kain pelekat pula, tarik neck sampai ke atas lutut. Sikit lagi je nak nampak menetang tu. Duduk tenang, dia kata dia. Haram, hukum ni haram. Tunjuk badan kat orang yang bukan ajnabi kita. Yang ajnabiyah, bukan mahram kita. Haram hukum ni, tak boleh. Ni kena bagi tambih. Main bola, main apa semua, habis main bola buang baju, duduk kat padang, orang perempuan duduk lalu. Haram hukum dia. Kena reti hukum. Ni pakai hantam ikut dannya. Wa qawluhu, baik, kata ni, yurwa anna Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa ghayrahuma min afadil as-sahabati kana ahaduhum idza su'ila an mas'alatin yaqul awqa'at hadhihi. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ubay bin Ka'b dan juga Sayyidina Zaid bin Thabit dan selain dari kalangan mereka di kalangan para sahabat yang mulia. Ni Sayyidina Ubay, Sayyidina Zaid ini adalah kibar sahabah, ulama di kalangan sahabat. Kalau ditanya kepada mereka tentang soalan, satu masalah, maka mereka akan tanya, awaqa'at hadhihi, benda tadi dah berlaku ke tak? Dia bertanya dulu. Soalan yang ditanya tu, berlaku tak lagi benda tu? Fa'in qila na'am, qala fiha bi'ilmih. Kalau dikatakan, ya dah berlaku perkara tersebut, maka mereka menjawab, dia akan jawab dengan ilmu mereka. Aw ahala ala ghairihi, ataupun mereka akan, kalau tak boleh jawab, dia akan kata, pergi tanya dekat fulan, dia lebih tahu tentang masalah tersebut. Wa in qila la, kalau dijawab kata tak berlaku lagi, saja nak tanya, qala fada'ha hatta taqa', biar dulu sampai berlaku perkara tersebut baru mai tanya balik. Itu jawapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Da'ha hatta taqa'. Dia panggil ada soalan, dipanggil dalam kitab fiqh dipanggil soal-soal yang iftiradiyah dipanggil. Perkara-perkara yang tak berlaku. Sebab tu kalau buka lagi kitab dia panggil fardu kadza. Fardu kadha, maksudnya kalau kata berlaku macam ni, agak-agak macam nak jawapan dia. Ini banyak disusun oleh para ulama dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi banyak ikhtiraq dalam bab ni. Selalu dia akan buat soalan ni walaupun benda tadi tak ada lagi. Dia kata Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, dia pernah sebut dalam kelas dia di Pondok Lubuk Tapah dulu, kata beliau mengaji fiqh ni, dia kata macam buat kedai kopi atas gunung, dia kata. Mengaji fiqh ni macam buat kedai kopi atas gunung. Jarang-jarang orang lalu tapi ada. Jarang-jarang lalu tapi ada benda tu. Jadi kalau naik atas gunung duk ingat tak ada, rupanya ada kedai kopi. Contoh macam tu lah, dia kata. Sungguh
Ada sebahagian gunung lah, bukan semua gunung. Gunung Jerai, ada kedai kopi atas dia. Tapi kena masuk hotel dulu lah. Gunung di Mesir, gunung apa, gunung Sinai. Kita duduk naik atas tengok tak ada apa lah. Rupanya ada kedai atas tu. Kedai teh. Tapi kalau sekali jual, mahal lah. Harga bawah segenih, RM1. Harga kat atas tu, boleh pergi ke RM20. Nah, secawan kopi, hampir sampai 10 ke RM20. Maggi kat bawah, boleh beli 3. Boleh beli 3 apa. Boleh beli sepapan. Maggi orang panggil sepapan kan? Panggil pergi lah. Jangan apa. Kat atas tu, satu mangkuk saja. Satu Maggi yang cup tu, harga dia sama dengan boleh beli 10 lagi Maggi tu. Ataupun 8 Maggi tu. Boleh beli. Harga dia lagi mahal lah. Kata. Macam itulah kata bandingan Tuan Guru tentang masalah iftiradiyah ni. Dia jarang-jarang berlaku, tapi kalau jumpa, mahal. Qauluhu. Hadis seterusnya yang bersambung dengan hadis tadi. Kan sebelum ini sebut, فَإِنَّمَا أَحْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ. Ikhtilaf dia tidak ataf dengan masail. Ataf dia dengan kasrah. Jadi ikhtilafuhum bidhammil fa la bikasriha. Tengok Syekh sebut tu eh. Dengan dhammahkan fa. Ikhtilafuhum bukan kasrahkan fa, ikhtilafihim. Kenapa? Fahuwa ma'tufun ala kasrah la ala masailihim. Dia gabung, dia sambung dengan apa? Dia sambung dengan kasrah, bukannya dengan masail. Jadi kasrah baca dengan apa? Kasratu masailihim. Maka dia ataf ma'tuf dengan kasratu, bukan ma'tuf dengan masail. Kalau baca ma'tuf dengan masail tu yang dalam kitab sebahagian lebih tulis kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maksudnya dia ataf dengan apa ni, masail. Sebenarnya ataf tadi pun memberi kesan pada makna. Itu macam kita sebut semalam. Kalau baca kasratu masailihim wa ikhtilafuhum, maksudnya yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu adalah banyaknya bertanya. Dan kalau baca ikhtilafuhum, maksudnya apa dia? Kita akan baca banyak bertanya dan berkhilaf dengan para nabi. Bukan banyak berkhilaf. Dan berkhilaf dengan para nabi. Tapi kalau baca ikhtilafihim, maka terjemahan dia akan jadi apa dia? Dan mereka banyak bertanya dan banyak berkhilaf. Jadi beza dia, beza ya. Kalau kita dibaca dengan baris yang berbeza. Wa taqdir wa ahlakahum ikhtilafuhum. Nah, ahlakahum ikhtilafuhum. Maksudnya bukan ahlakahum kathratu ikhtilafihim. Bukan yang menghancurkan mereka banyak ikhtilaf. Tak hanya sekadar khilaf walaupun satu. Tak banyak pun jadi hancur dah. Ala anbiya'ihim. Itu cara. Faham tak? Makcik faham kah? Hadis syarah nahwu tu. Faham tak faham? Hangguk pergi lah. Kena hangguk saja. Tak faham? Tak faham. Tak faham. Baris semua ya, tengok kasrah dhammah tu kena mengaji ya. Bukan saya saja, nabi sebut tu. Ada seorang lelaki mai jumpa dengan nabi dalam mimpi. Saya terlupa mimpi, selalu saya cerita tapi saya terlupa. Kitab tu ada sini, tak tahu. Kitab tu ada kat atas tu. Kitab di sini ada banyak maktabah tu. Sini di zawiyah ni ada banyak maktabah. Sini maktabah. Tu kitab lembak. Ni semua kitab saya ni. Nanti di tu masjid tingkat atas maktabah juga 60x60 dia punya keluasan dia, 60 kaki 60 kaki, no? Lepas tu dalam tu pun ada lagi 2 tingkat dalam tu maktabah. Dia akan buat 1 tingkat lagi yang kita boleh berjalan, dia macam balkoni dalam tu, insyaAllah. Kalau ni lah, kalau jadi lah, imam tak jadi lagi kot, engineer kita tak boleh buat zat ya. Saya buat pala pula kan. Atas tu pun ada maktabah juga besar, tengok besar mana masjid tu. Dia kecil sikit je maktabah, 60x60. Lepas tu atas tu, atas rumah sebelah pun ada maktabah juga. Atas tingkat 2 maktabah semua. So dia ada 3 bilik untuk anak-anak. Yang lain seluruhannya maktabah. Tu jadi tempat tidur saya lah ni. Tak ada tempat yang paling indah ni kan di situ. Naik-naik itu duduk situ, kaca kita tidur. Dia rasa sedap. Saya tak pernah tidur atas kerusi. Panjang duduk di zawiyah tapi saya tak pernah ni. Atas kerusi ni tak pernah tidur saya. Tapi di atas tu saya boleh tidur. Sedap sungguh tidur di situ. Atas tu maktabah. Situ tu pun tak habis lagi kitab. Dalam tu baru 15 rak ni. Ada 15 rak. Baru 30 kotak kitab. Ada lagi hampir 60 kotak kitab lagi. Ada di rumah jiran sebelah tu. Kitab saya balik ada dekat 100 kotak. Satu kontena.
daripada Mesir, 16 tahun duduk sana. Jadi satu kontena kitab. Tapi ada lagi masih tak keluar lagi sebab tak ada tempat nak taruh lah kitab. Jadi duduk di rumah jiran. Alhamdulillah jiran saya Pak Langchan, hak duduk mayang tiap malam, hak mai ke sini tu. Waktu terawih tu nak tengok putih, rambut putih tu. Di rumah dia lah tempat saya letak kitab saya. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi, kalau sampai rak baru, baru pindahkan pula kitab tu. Pemain Ramadan ni, santri pun duduk harap. Harap-harap selepas tu lah. Nah, teruk nak angkat kitab tu. Baik. Kena ni, apa ni, kena bagi faham. Kalau tak faham, hangguk dulu. Kalau Tok Guru tanya, faham? Faham. InsyaAllah nanti faham. Kalau kita tak faham, cucu kita faham nanti insyaAllah. Anak kita faham nanti insyaAllah. Ala anbiya'ihim. Nah, mereka berkhilaf dengan para nabi mereka. Ay isyanihim alaihim. Nah, maksudnya bitafarruqihim fid din wa taqasumihim fihi. Ini dengan sebab mereka melakukan maksiat kepada para nabi dengan apa? Dengan memecah belahkan mereka dalam agama dan kemudian bertengkar dengan para nabi. Mereka suka bertengkar dengan nabi. Dan ini berlaku pada umat sekarang. Mereka suka bertengkar dengan para pewarisnya nabi. Dan nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warasul ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Jadi mereka berkhilaf dengan para pewaris nabi pula zaman lah. Nah, pewaris nabi. Hatta lebih berat lagi daripada itu, ada sebahagian mereka yang kebodohannya di kemuncak. Nah, hak ni ajaib betul. Saya pernah baca satu kitab. Dia boleh tulis dalam kitab tu, dia kata apa ni, yang penulis ni sebut, kami pernah bertemu dengan seorang pemuka itulah W ni, yeah, WWE. Yeah. Kami pergi jumpa dengan dia dan tanya dekat dia, mengajak di madrasah apa ni, Sa'ad bin Ubadah kalau tak silap di Jordan. Bila ditanya kepada dia, sebab dia sebut kata orang-orang yang pergi bertawassul, bukan orang-orang. Dia kata Sayyidina Bilal. Nah, bukan Sayyidina Bilal. Sayyidina apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Nabi yang pergi dekat makam Nabi SAW, letakkan pipinya di makam Nabi. Sana Bilal. Sana Bilal. Nah, dia kata sana Bilal kafir. Kafir tu. Sebab apa? Sebab buat syirik di makam Nabi SAW. Maka sahabat apa ni, para ulama pergi jumpa dengan dia. Yang kamu sebut macam tu dekat sana Bilal. Sana Bilal tu sahabat Nabi. Nah, kamu nak kata sana Bilal buat syirik? Dia kata, ya syirik. Kenapa? Karena buat benda yang macam tu, dia kata. Lepas tu dia sambung. Law kana Muhammad ibn Abdullah fa ala zalik laqad kafar. Kalau Nabi Muhammad buat macam tu pun Nabi kafir. Tu dia lah. Nampak tak dia punya tahap gaban punya kebodohannya. Kalau Nabi Muhammad buat, jadi syariat lah, bodoh. Tak, dia kata kalau Nabi Muhammad pun jadi kafir juga. Kalau Nabi buat, jadi syariat lah. Ni dia boleh pergi kata Nabi pun boleh jadi kafir kalau buat macam tu. Allah kata. Tu kata bodoh kena simpan sikit kan nak cucu. Kata. Jangan pergi sorang-sorang, dia kata. Orang pergi kampung sorang-sorang. Dia teruk, nampak? Itu berlaku. Ha? Ada dalam sejarah. Jadi, bukan orang lama pun, baru-baru ni. Kal Yahudi amarahum Musa alaihi salatu wassalam an yatafarrahu lil ibadati yawmal jumu'ah wa akhbarahum bifadlih. Tengok. Seperti Yahudi, tengok. Nabi Musa mengarahkan mereka untuk menumpukan pada ibadah pada hari Jumaat. Jumaat jangan buat apa, kata Nabi Musa. Hari Jumaat jangan buat apa. Tumpu dengan ibadah. Dan Nabi Musa memaklumkan tentang kefadilatnya, kelebihannya. Nah, melaksanakan ibadah pada hari Jumaat. Fa'abau illa ta'ifatun minhum. Tamam? Illa ta'ifatan minhum. Maka, mereka mengingkari perkara tersebut melainkan ta'ifatan minhum. Sebahagian sahaja di kalangan mereka yang mengikuti arahan Nabi Musa. Waqalu la nuridu yawmal jumu'ah wa nuridu yawmal sabti. Tengok. Allah. Nabi Musa kata hari Jumaat tumpu dengan ibadah. Kelebihannya sekian-sekian. Mereka komplain pula, kata tak, kami tak mau Jumaat, kami nak Sabtu. Nah? Oh, kau ajak betul lah. Hak jenis ni tak boleh bincang. Oh. Ish, macam mana sabarnya Nabi Musa AS berhadapan dengan puak macam ni. Nah? Ini sabar sungguh. Sebab tu Nabi Musa peringkat nombor tiga. Selepas Nabi Ibrahim AS. Kesabaran dia dengan kaum dia. Kita ni kalau kata orang ni, ini macam anak murid komplain Tok Guru ni. Ha? Tok Guru kata, kelas kita esok ada. InsyaAllah pagi subuh. Anak murid kata,
Tak boleh kot. Tak boleh tukar ke tengah hari sikit. Letih ho. Ah. Kalau kita nak agak-agak jadi apa? Entah haram dia ni. Tak lagi keluar habis semua tomai-tomai kot. Walaupun tak ada kan. Seru lagi. Keluar tomai daripada seruan lagi. Ha, macam mana? Ah. Ni yang berlaku. Kita dapat tak ada komplain Nabi Musa. Nabi Musa tak mandi dengan mereka. Tak mandi dengan mereka, boleh berkomplain. Ha? Sebab umat Nabi Musa boleh mandi sama-sama. Bukan sama-sama tu lelaki perempuan. Tak. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Mandi telanjang. Boleh. Umat terdahulu. Ni bukan syariat kita lah. Buat syariat kita pula. Oh, banyak boleh no. Dengar tak habis. Dia pergi mandi sungai. Oh Allah. Balik pondok pula tu. Anak Allah huduhnya, ya Rabbi. Kan? Ha. Kita tak boleh lah. Ini umat terdahulu. Mereka boleh mandi sama-sama dalam spa. Dalam tu, dalam bilik mandi tu. Boleh mandi laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan-perempuan. Boleh. Jangan tak boleh tampak kan lah. Laki sama laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Musa tak pernah mandi kan mereka. Hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi Musa tak pernah mandi. Nabi Musa akan mandi seorang-seorang. Di Sungai Nil. Jadi kalau Nabi... Lepas tu mereka bincang. Kenapa Nabi Musa tak mandi dengan kita? Bincang. Kalau kita nak bincang apa? Kalau orang besar-besar tak main duduk dengan kita, tak main mandi dengan kita, apa masalahnya? Kita tak bincang, awak raja tak nak mandi dengan kita. Ha? Sultan ni. Ha? Dia berhenti arena tak Sultan ni? Orang bincang tu. Tak nak kerja. Ha, sampai macam tu dia berbincang. Kerana satu hari, Allah tak berkata, tahu dia berkata, bukan dia berbincang. Ya? Berkata ni mesti ada masalah. Masalah pula. Mesti ada masalah. Mesti telur besar. Ada sungguh. Ha, ini bukan buat lawak ni. Dia kata teluk besar. Punya kurang ajak dengan Nabi sampai tahap macam tu. Ha, dia kata ni mesti ada masalah ni. Orang panggil apa? Kenapa? Pasang surut. Ha, pasang surut kot ni. Ha, kena menyikit teluk besar. Usus masuk dalam kantung. Dia kata ni apa sebab dia. Dia punya kurang ajak. Satu hari Nabi Musa mandi. Tepi sungai ni. Nabi Musa letakkan burang kain dia. Kain Nabi Musa mandi, naik, mandi dan kemudian letakkan kain atas batu. Batu tu lari. Hak batu tu lari, bangun, batu tu bawa lari kain. Nabi Musa tengah duduk mandi, mandi pula tak pakai kain. Ha, ini sunat, sunat pula dah. Harus, kata ulama, mandi tidak berpakaian. Harus. Ha, kalau kata orang tu mandi, tak ada kain besan. Masuk dalam bilik ayat, mandi seorang-seorang dia lah, tak ada kain besan apa. Apa hukum dia? Hukum dia harus. Dia makruh tengok kemaluan. Ha, mandi saja harus. Bukan mandi pun boleh tengok semua. Tak makruh tengok kemaluan. Harus mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Nampak? Jadi mandi kan jubah-jubah pula. Kan? Jubah soban punya warak. Kan? Jubah soban kelingan. Purdah-purdah mandi. Punya warak. Baik. Jadi Nabi Musa bila tengok batu tu lari. Baginda Musa AS lompat naik atas tebing. Tak pakai baju ubah lah. Dah tak ada orang. Lari waktu tu. Ligan batu tu. Batu tu pula lari depan hak puak duk kata tu. Ha, memang sengaja pun. Allah Ta'ala atur benda tu sebut. Lari depan puak tu. Lari-lari depan ni puak tu. Nampak kata, oh. Tak ada masalah apa. Ha, tak ada masalah apa. Nabi ni sebaik-baik, secantik-cantik manusia. Ha, yang Allah Ta'ala jadikan. Setiap Nabi adalah secantik pada waktu tersebut. Jadi Nabi Muhammad cantik lebih pada semuanya. Nah, daripada seluruh alam. Tak ada siapa yang lebih cantik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi bila mana batu tadi dah melaksanakan tugas dia, batu tu pun berdiri tutup Nabi Musa. Batu tu besar maksudnya. Tutup Nabi Musa. Ha, Nabi Musa pun nak ambil kain tadi pakai balik. Nabi Musa kata kat batu tu, ha, ambil batu nak ambil kain aku. Ha, tiba. Terlekat tapak tangan Nabi Musa di batu tu beberapa kali pukulan. Kuat betul ini Nabi Musa. Pukul batu tu sampai nampak bekah. Ha, ni bukan Avengers. Ha? Lebih pada tu. Nabi Musa katok batu tu. No, ambil kain no. Ha, bukan cakap Melayu lah. Bukan cakap Kedah. Ha, tibai. Puk, tibai. Tibai. No, macam tu. Masya Allah. Sampai terlekat tangan. Dan katanya batu tu masih ada. Hasil tangan Nabi Musa tu masih ada kata batu tu. Tapi di mana saya tak ingat lah. Ada. Saya ada satu kitab. Nama kitab tadi Sirah Nabiyyin wal Mursalin. Dan tu ada gambar lagi. Tempat-tempat Nabi pernah singgah. Nabi Ibrahim pernah duduk bawah batu, pokok mana. Ada di maktabah. Di atas. Nah. Ada satu kitab. 5 jilid kitab. Nah. Tempat turun Nabi Adam katanya. Di gunung dekat dengan India.
Masih ada sampai di atas gunung. Nabi Adam katanya pernah turun situ. Tapak kaki saja besar orang. Tapak kaki dia panjang besar orang. Ada tapak kaki atas tu. Tapi dia buat kuil. Dia buat kuil atas tu. Ada gambar lah. Tapi tak tahu betul ke tak tu. Tempat turun Nabi Musa, Isa, apa ni, Nabi Adam AS ataupun tidak. Baik. Itu cerita dia. Punya jahat mereka ni sampai tengok. Bab ni pun nak komplain. Fasyaddadallahu alaihim. Maka Allah Ta'ala memberatkan mereka. Waharrama alaihim sayidat samaki fihi. Maka Allah mengharamkan mereka untuk sayidat samak apa dia? Mengai ikan. Tangkap ikan. Jala ikan pada hari Sabtu. Sebabkan kerana mereka buat teruk. Kata kami nak hari Sabtu. Maka Allah haramkan hari Sabtu daripada cari makanan. Jangan cari ikan. Wabtalahum bi'anna al... bi'an alham as-samaka as-samaka an yajtami'a kulluhu fi hadzal yawm. Dan kemudian Allah Ta'ala tambah lagi dengan ujian apa dia, hari Sabtu itulah ikan ni Allah Ta'ala bagi ilham pakat mai duk tepi pantai tu berenang-renang dengan penuh kegembiraan, melompat-lompat lagi cung-cung-cung. Hari lain jenuh pergi tengah laut, tapi hari Sabtu saja ikan tu akan mai kat tepi. Dan hari Sabtu juga Allah Ta'ala kata jangan duk pergi tangkap ikan. Sebab hampa ada hari Jumaat, Nabi Musa suruh ibadah hari Jumaat. Hampa komplain nak hari Sabtu. Hari Sabtu sebab apa? Kami nak hari Sabtu lah. Hari Jumaat kami nak cari kerja. Nak bertangkap ikan. Allah Ta'ala tukar ikan hari Sabtu pula keluar. Ha, padam kau. Jam ni apa? Hari Sabtu pula lah ikan pakat main kumpul di tepi jalan. Tepi jalan lah. Kat tepi pantai. Boleh berenang-renang dengan penuh kegembiraan. Fala yura al-ma' min kasratih tu. Sampai tak nampak ayak dengan banyaknya ikan. Orang tak faham ni, ikan ke ayak ni? Sampai banyaknya ikan, sampai tahap macam tu. Ujian. Fa'idha madha tafarraqa samak walazima qa'aral walazima qa'aral bahari. Bila habis je hari Sabtu, elok masuk je maghrib, masuknya hari Ahad, ikan tu hilang. Semua masuk balik dalam laut, hak dalam tu. Oh, kata, jam macam ni. Fawaswasa ila ba'dihim syaitan. Maka syaitan pun datang, waktu ni syaitan main. Kata bagi waswah kepada mereka, biannahum innama nahaw an akhzihim ya akhziha yawm as-sabti wa lam yanhaw an akhziha fi ghairihi walau bil hilah. Ini panggil hilah yang haram, hilah. Ya, kata syaitan, kata Allah Ta'ala larang ambil hari Sabtu, tapi Allah tak larang kalau hampa ambil dengan cara lain. Cara lain, cara hilah sikit. Macam mana mereka buat? Fahafaru fi janibil bahri hafratan kabirah. Maka mereka pun mula korek di tepi pantai. Ada satu lubang besar. Dia macam ada laluan. Laluan tu untuk lalu ada satu lubang besar. Dikorek lubang besar kat situ. Kemudian waja'al ulaha anharan minal bahri. Dia pun buat macam ada sungai besar daripada laut. Fa'idha kanan aishatal jumu'ah. Bila petang Jumaat, fatahu tilkal anhar. Muka petang Jumaat sebelum nak masuk saja tenggelam matahari, nak masuk hari Sabtu, dia pun akan buka sungai tu. So, sungai tu bersambung dengan laut. Tamam. Fayaqbalul mawj bil haitan ila al hafrati fayaqa'u fiha wa la yaqdiru 'ala al khuruj minha. Maka ombak pun tolak ikan dah masuk malam Sabtu tu. Ombak tolak ikan masuklah dalam sungai yang depa buat tadi, masuk dalam kolam hak yang telah depa buat perangkap tadi. Depa cuma syaitan kata yang tak boleh pergi tangkap hari Sabtu. Tapi kalau korek hari Jumaat, lepas tu buka sebelum Sabtu, ikan tolak masuk dalam tu, hari Sabtu jangan duk ambil. Pergi ambil hari Ahad. Comel tak? Kemah. Lepas tu kemah juga no. Nama pun Iblis. Iblis kan cerdik. Li'umqiha. Kerana dalamnya, apa ni, dia korek tu. Maksud dia korek macam ni. Ni laut. Kemudian tarik, dia buat macam sungai. Kemudian dia buat macam dalam sikit. Lepas tu sambung ada dari kolam. Jadi ikan tu bila masuk ditolak dalam, masuk dalam kolam tadi, nak naik balik tak boleh dah lah. Ikan nak balik ke laut balik tak boleh dah. Sonok lah mereka. Fa idza kana yaumal ahad, bila masuk hari Ahad, aqazuha fashawwu wa akalu. Allah. Hari Ahad mereka pun kutip, kata comel juga no. Idea Iblis ni. Maka akhirnya mereka pun kutip ikan-ikan tadi, bakar makan ramai-ramai. Fashamma jiranahum, shamma jiranuhum, jiran-jiran depa pun bau. Fasaluhum, maka jiran tanya, "Mai mana ni? Ikan-ikan banyak ni kamu dapat?"
Fa akhbaruhum bil hilah, maka dia pun bagi tahu ni cara dia, dia nak dapat ikan ni cara. Ha, kena bijak nah. Baru rancak kata dia. Fa qalu innallaha mu'adzibakum, innallaha mu'adzibukum, maka kaum ni kata apa? Allah akan mengazab kalian. Ni tak boleh ni cara macam ni. Tuma lamma lam yu'ajilu bil 'uqubah, bila mana tidak dipercepatkan uqubah, yakni dikenakan dengan hukuman, tabi'ahum jama'atun summa jama'atun hatta saru qadra sulus. Tengok, dia tengok tak kena apa pun. Hak yang duk ambil ikan cara macam tu, tak kena apa pun depa ni, kok tukar jadi babi ke apa ke? Tak ada pun kata. Maka akhirnya depa kata, boleh kok noh. Pakat ramai-ramai mai. Mula-mula satu kaum kata tak boleh. Hak mula kata tak boleh ni, tengok kita tengok dulu. Tengok tak jadi apa. Boleh kok noh. Pakat masuk habis semua. Akhirnya ramai-ramai pakat pi ambil. Watajara'u 'ala as-sabti. Dan sampailah satu tempat, satu tahap. Tamam? Depa kata tak, sebenarnya hari Sabtu pun boleh. Ha, mula-mula depa helah. Disebabkan helah tu Allah Taala tak ambil hukuman. Tak apa, helah. Kamu ambil hari Ahad. Ya masih lagi ikut lagi. Ya betul. Tapi akhirnya disebabkan kerana dah melampau, dah hampir kepada had yang diharamkan, akhirnya mereka masuk ke hari Sabtu tu. Depa kata apa? Qalu ma nara as-sabta illa qad halala lana. Kami rasa hari Sabtu pun boleh. Sebab apa? Sebab ikan hari Sabtu masuk pada hari Ahad kami ambil, kami tak kena apa pun. Tak ada masalah. Maka hari Sabtu pun boleh kata dia, sampai berlawan dengan Nabi. Wa amsaka qadra sulus adi saydi walam yanhauhum, dan sebahagian lagi satu per tiga di kalangan mereka nah, tahan diri lagi selepas tu. Tak boleh. Nah, walam yanhauhum, depa tak mau ikut tapi depa tak larang, tak puak nak masuk hari Sabtu. Wa amsaka sulusu as-sadisa wa nahauhum. Nah, mana kata satu per tiga lagi, dia ada tiga kelompok lah ni. Satu kelompok tajarrak masuk hari Sabtu pun tangkap ikan juga. Satu kelompok lagi kata, kami tak akan tangkap macam hampa, tapi kami tak larang, kami tak mau kata apa. Hak kelompok ketiga, kami tak akan tangkap macam hampa dan jangan tangkap. Ni dah lebih dah ni. Hari Sabtu kita buat helah macam tu pada hari Sabtu, hari Ahad kita pergi ambil tu tak apa lagi, Allah Ta'ala tak hukum lagi. Ni dah melampau kata dia. Summa la'anahum Dawudu fi zamani. Kemudian dilaknat oleh Nabi Daud AS pada zamannya. Maksudnya lama ni. Lama peristiwa ni berlaku ni, bukan pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa larang, mereka langgar zaman Nabi Musa. Berlaku peristiwa tu sampai zaman Nabi Daud. Maksudnya mereka tak ambil hukuman. Sampailah dah lama sangat dah buat kerja jahat ni, buat helah ni. Akhirnya sampai tajarrak ila yaumis sabt. Masuk sampai hari Sabtu pun mereka kata tak apa. Tapi sebahagian kaum larang, sebahagian lagi kaum tak larang, tapi mereka tak buat benda tu. Maka akhirnya sampai zaman Nabi Daud, Nabi Daud melaknat mereka. Wa ghadiballahu alaihim famasaqahum qiradatan wa qanazir. Maka ketika tu Allah murka dengan mereka dan ditukarkan mereka tadi menjadi kera-kera dan juga babi-babi. Yang kita baca semalam dalam surah Baqarah. Wa kadza as-sulusus sakit ala khilafi fihi. Begitu juga dengan satu per tiga yang diam, tak tegak. Ha, yang ni pun ditukar jadi babi juga. Ditukar jadi kera juga. Sebab apa duduk diam, jadi babi sekali. Nah, wa makasu kadzalika salasata ayyam summa halaku. Kemudian depa duduk hidup 3 hari saja. Ha, jadi bukanlah kera-kera yang duk ada lah ni, hari duk pi sepak kera tu pula. Bila aku geram kera ni kata, "Hang dulu ni noh hak duk makan ni kan kera pembeling kata. Memang noh kata. Aku ada sebelum depa lagi. Keturunan dia ada sebelum pak tu lagi. Babi pun sama jugaklah. Babi walaupun duk nyonda-nyonda pun dia jangan duk pi sepak dia. Nah, kena sama. Tak kaitan dengan tu. Depa ni jadi babi, jadi kera je. Lepas tu mati 3 hari. Lepas 3 hari mati semua. Nah, ha tu maksudnya. Bukan ni saya kita duk bisyarah pula kata ni dah babi-babi dan kera yang duk adalah keturunan puak-puak tu lah tu. Ha, jadi kita boleh hapuskan mereka. Ya boleh untuk bunuh mereka, tidak ada masalah. Kera hukumnya harus kalau kata dia mengganggu tanaman dan seumpamanya khinzir, hukumnya adalah juga harus dibunuh. Nah, harus dibunuh. Haruskah wajib? Nah. Haruskah wajib dalam kitab apa ni? Ni Arif. Dalam Kasyifatus Sajar. Ha? Tak baca kan? Tak ulang kaji. Anjing ada berapa jenis anjing? Ada 3. Ada satu yang wajib bunuh kah? Wajib bunuh pun ada, yang harus bunuh pun ada, yang apa ni tidak boleh bunuh pun ada. Nah. Hadal hadisu min jawami al-kalim. Hadis ini termasuk daripada jawami' kalim.
wa qa'idatin azimatin min qawa'idid din, dan ini adalah kaidah yang agung dalam agama. Wa fihi isyaratun ila wujub ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, yang sini menjadi isyarat kepada wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimi ma ja'a bihi min al-ahkam min ghairi mu'aradatin, dan menyerahkan apa yang datang daripada Nabi tanpa bercanggah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim rahimahumallahu taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ni kita akan sambung pada hadis yang ke-10. Al-halalu disebut sini al-halalu sababun li ijabati du'a wa aklul harami yamna'uha. Perkara halal itu menyebabkan doa kita dimustajabkan, dan makan yang haram itu menghalang daripada doa dimustajabkan. InsyaAllah malam ni kita akan mula baca hadisnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.